Halo Sobat Mental, pada video kali ini kita akan membahas memori antara Boy dan Amato. Kita akan membagi ke dalam beberapa bagian. Kalau begitu, simak saja video berikut. Yang pertama, yaitu perpisahan ayah dan anak. Di mana waktu itu kita diperlihatkan antara Boy dan Amato di stasiun Hilir. Di mana Boy harus pergi ke rumah atoknya di Pulau Ritis dikarenakan Amato ingin keluar angkasa untuk menjalankan misi. Di mana mereka berpisah ketika itu, Boboiboy sudah berangkat menggunakan kereta. Mechabot sempat memfotokan mereka berdua sebelum pergi. Setelah itu, barulah Amato dijemput untuk pergi keluar angkasa. Nah, saat Boy sudah sampai rumah, Toaba memberitahu kabar kalau Boy sudah tiba dan dia sedang keadaan terlelap. 2. Power Sphera. Di mana keduanya sendiri memiliki Power Sphera, Amato dengan Mechabot dan Boy dengan Ochobot. Memang keduanya saling berbeda latar belakangnya. Di mana Boy sendiri pernah bermain dengan Mechabot sejak kecil. Lalu sifat Mechabot terhadap Boboiboy kadang tidak mau mengalah, makanya Boy harus bersifat sabar. Sedangkan Amato sendiri mengetahui Ochobot pertama kali lewat Toaba, di mana ia menceritakan kalau Boboiboy menemukan Power Sphera seperti Amato. Bedanya mungkin Boboiboy ini lebih dini dibandingkan Amato mendapatkannya. 3. Robot-robot, di mana di musim pertama robot-robot yang dihadapi Amato dulu kini masih ada. Ketika Boboiboy balik ke kota Hilir, ia sudah mengenal Boboiboy. Padahal dulu Amato susah payah melawan mereka, sampai-sampai harus menangkap mereka. Tetapi setelah kejadian tersebut, kini mereka berbalik keadaannya. Jadi mereka berteman baik dengan Boboiboy sejak kecil. Jadi ketika Boboiboy balik ke kota Hilir, Boboiboy disambut baik oleh mereka. Jadi ada timbal baliknya yang Amato lakukan di masa lalu dan sudah dirasakan oleh Boboiboy. 4. Memori Hari Raya, di mana ketika Boy kecil, Amato masih ada dan juga ibunya. Di mana mereka semua ingin berfoto raya bersama-sama. Tapi ada kejadian lucu di mana Boboiboy yang ingin ketupat yang dibawa Mechabot malah dibuat terjatuh karena ditarik terlalu kuat oleh Mechabot. Lalu momen tersebut diabadikan oleh ibunya yang mengambil foto. Namun ketika beranjak dewasa, hari rayanya tidak selengkap dulu bersama orang tuanya. 5. Jarang bertemu, di mana Amato sendiri sudah lama sekali tidak pulang ataupun bertemu dengan Boboiboy sejak Boboiboy pergi ke Pulau Ritis. Padahal Boboiboy ini berkeliling galaksi menjalankan misi Tapops, tetapi masih belum bertemu ayahnya. Amato hanya pernah mengirim surat kepada Boboiboy yang dimana terdapat foto yang ada di luar angkasa. Kita belum tahu pasti mereka akan bertemu kembali. Kemungkinan di masa yang akan mendatang Amato dan Boboiboy akan bertemu dikarenakan sudah lama sekali di luar angkasa sana. Jadi ada rasa rindu sendiri terhadap Boboiboy pastinya. Pasalnya ia sendiri sudah tahu keadaan Boboiboy selama ini, yang dimana ia dipantau jauh tetapi memang tidak pernah membantu Boboiboy di saat kesusahan dikarenakan harus mandiri. Jadi semoga saja Amato ini dimunculkan di series Boy nanti. Kita lihat saja yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi itu dulu pembahasan antara Boy dan Amato, hubungan antara ayah dan anak yang memang ketika Boy kecil masih bersamanya tetapi ketika sudah besar ditinggalkan dan belum kembali sampai saat ini. Oke, itu dulu pembahasan kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.